Assalamualaikum, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kali ini kita akan ngomongin tentang aplikasi meeting online lagi. Punya Google yaitu Google Meet. Topiknya adalah gimana caranya membekukan kamera video kita saat kita meeting online. Membekukan video kamera atau disebut freeze ya, beku. Kayak es beku ya, freeze. Nah, caranya gimana membekukan layar video atau screen atau freeze video kita seperti tetap terlihat tapi kitanya misalkan kemana-mana gitu ya. Kita buka dulu aplikasinya yaitu Google Meet Visual Effect. Nah, ini ya berbentuk extension, ekstensi yang harus ditambahkan dulu ke browsernya Chrome. Kalian diklik aja si ekstensinya. Nah, seperti ini nih ekstensinya Visual Effect for Google Meet. Silakan tambahkan dulu ke Chrome, add to Chrome. Tambahkan. Nah, setelah ada pemberitahuan Visual Effect for Google Meet telah ditambahkan ke Chrome. Kita udah bisa memakai si ekstensi ini ya, si aplikasi ini. Nah, sekarang kita coba pakai di Google Meet. Dibuka aja Google Meet-nya. Oke, misalkan saya punya meeting baru. Nah, ini ya kan masih hidup ya kameranya tuh. Nah, gimana caranya supaya si video kamera screen layarnya itu freeze, diem ya. Kelihatan ada gitu sama yang punya acaranya. Kita tinggal aktifkan aja si ininya nih, ekstensi ininya. Nah, ya, diklik aja. Nah, oke, sampai muncul begini ya visual efeknya, sampai muncul. Nah, join. Oke, setelah join. Nah, ini masih kita masih live ya videonya, kameranya. Masih gerak-gerak. Nah, di sebelah kiri ini visual effect menu-menunya sudah ada. Dan bisa dicari namanya freeze. Nah, ini dia. Kita pasang dulu muka serius misalkan. Lagi dengerin apa namanya? Kuliah ya. Kita pasang dulu muka serius kayak mau dipoto. Terus tekan nih freeze. Nah, otomatis dia akan diam. Otomatis video kita akan terlihat sama yang lain atau si host ada, tapi dia nggak bergerak ya, alias beku. Udah kayak pas foto ya. Gitu ya caranya ya untuk membuat screen atau layar video kita diem. Selain freeze, saya matikan lagi ya ini si mode freeze-nya. Nah, otomatis saya gerak-gerak lagi ini tuh. Selain freeze, ini juga masih banyak efek-efek yang menarik nih. Ini ada background blur ya. Tuh ya. Background-nya jadi blur. Terus ini muka. Mukanya ikut di blur. Ini mukanya ikut di blur juga bisa tuh ya. Terus kita coba satu-satu. Nah, ada ini juga nih bubbles. Aduh. Kontras, wah parah. Cube, oh kotak ya, jadi tiga dimensi. 3D, wah enggak deh, ini donasi apa lagi? Oh, ini harus donasi. Flip, tuh ya. Oh ini. Terus lagi inverse,
Kayak negatif film, Insane, wah kayak orang gila. Ini ada, wah ini lumayan nih, ada warna-warna pelangi. Pixelate, nah ini kayak kayak acara-acara TV yang itu tuh yang malam-malam itu ya, yang suaranya kecil, apa sih namanya tuh. Terus soft focus, teks, green screen, dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu kalau kita ingin apa namanya membekukan kamera atau screen layar di meeting online kita. Cukup tambahkan ekstensi Visual Google Meet. Tinggal dicari di Google dan tambahkan ke browser. Oke, sekian dulu ya caranya gimana membuat video atau screen layar kita beku di meeting online. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.